warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, saya akan mau unboxing dan sedikit mereview ini ya, sound system dari merek Asatron HT881 UKM. Baik guys, kita lihat dulu bukan. Ini terus buka seperti ini, modelnya 15 inch ya. 15 inch. Ini udah plus baterai ya, bro. Baterai. Kita lihat secara sini, guys. Jadi ini. Mana tuh? Di sini dapat mic-nya dua ya. Menurut saya ini lumayan bagus mic-nya. Dapat dua. Dapat dua ya. Dan di sini ada kartu garansi. Dapat remote juga ya. Colokan buat ngecas. Remote, dan ini colokan buat ngecasnya, sama kabel. Kita buka ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masih baru guys. Kita buka dulu. Kita tarik guys. Wow, lumayan berat guys, sekitar 20 kiloan ya, 30 deh. Lumayan berat guys. 15 kilo itu. Nah ini wujudnya guys, itu. Dari unitnya. Unit dari sound system Asatron. Ini ada pengaturan apa aja nih? Ya. Di sini kita ada tombol power guys. Tombol power. Sini, tuh ya. Nah, ini lain. Nyala ya. Itu apa volume? Di sini ada tombol volume ya, speaker ya. Ini pengaturan volumenya. Volume speaker. Oh, di ini sini satunya volume mic ya. Volume mic. Di sini lihat, bisa kita lihat. Di sini ada treble, bass, delay, echo ya, sama volume. Di sini ada colokan mic-nya dua. Dan di sini bisa buat rekam juga. Ya. Ini buat rekam, ini equalizer. Bisa pakai USB sama ya. Baik guys, bisa kita lihat sini mas. Oh, kita mau nyalain speaker Bluetooth ya. Kita nyalain, kita klik ke dulu mode. Mode bisa di dekat lagi mas, mode Bluetooth ya. Nah, tulisannya Bluetooth tuh, kita udah nyambung HT88 ya. Kita coba ya guys, kita setel musik, kita buka YouTube ya. Nah, kita pencet panjang pause, nyalain lagi. Remote yang berfungsi dengan baik. Iklan bisa pindah channel juga guys pakai ini. Jadi kalau di remote yang dipindah ikut pindah juga ya. Ini sangat luar biasa di HP-nya guys. Cuma ini lampunya belum nyala guys, harusnya ini bisa nyala.
makanya saya belum paham betul ya. Kita cari cara menyalakan lampu. Iya, lampu. Berarti itu lampunya nyala buat mic aja mungkin. Gimana? Lampunya nyala. Nyala dia kalau ada statistik suara yang lebih besar gitu ya. Coba teriak. C2 ga. Oh, dia harus yang volume besar dia akan nyala lampunya. Kalau dia volumenya kecil kurang enggak nyala. Kita coba lagi guys. Oke, lampunya. C2. Jernih sekali suaranya guys, jernih. Sedikit pengetesan speaker. Ini lagunya diputar lewat HP ya guys. Nah, bisa dilihat lewat YouTube. Okay, 2, welcome guys.